Ya pemirsa, pemerintah Kota Jambi menggelar rapat koordinasi dan sosialisasi CSR Kota Jambi tahun 2021. Rapat tersebut dihadiri langsung oleh Wali Kota Jambi Sharif Fasa, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jambi Suti Masniari Nasution, dan Rektor Universitas Muaro Bungo Syamsu Rizaltan. Bertempat di ruang pola kantor Wali Kota Jambi, pemerintah Kota Jambi menggelar rapat koordinasi dan sosialisasi forum CSR Kota Jambi dengan mengusung tema sinergitas pemerintah dan dunia usaha dalam mendorong bangkitnya ekonomi Kota Jambi di era COVID-19. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Wali Kota Jambi Sharif Fasa serta dihadiri oleh 125 pelaku usaha. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Forum CSR, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kota Jambi Suti Masniari Nasution, dan Rektor Universitas Muaro Bungo Syamsu Rizaltan. Dalam kesempatan ini, Sharif Fasa juga menyerahkan secara simbolis bantuan CSR dari pelaku usaha. Dalam sambutannya, Ketua Forum CSR menuturkan, semoga dengan berlangsungnya Forum CSR ini dapat membangun Kota Jambi menjadi lebih baik lagi melalui beberapa program prioritasnya. Wali Kota Jambi Sharif Fasa juga menuturkan, pemerintah Kota Jambi mengucapkan terima kasih kepada seluruh pelaku usaha yang tergabung dalam forum CSR. Ia mengungkapkan sampai sejauh ini sudah sangat membantu pemerintah dalam hal menjalankan tugas pokok fungsi pemerintah dan kegiatan kemasyarakatan. Dengan forum CSR ini, pelaku usaha berkontribusi dalam kegiatan sosial masyarakat. Pada tahun 2021 ini, total dana yang telah disalurkan forum CSR sebesar kurang lebih 24 miliar rupiah. Wali Kota Sharif Fasa juga mengungkapkan bahwa dana CSR yang diamanahkan kepada pemerintah Kota Jambi bukan berbentuk dana, melainkan diimplementasikan dalam 8 aspek kebijakan pemanfaatan CSR. Di antaranya, dunia pendidikan, kesehatan, pengembangan infrastruktur, lingkungan hidup, estetika kota, penciptaan lapangan kerja, sosial budaya, dan keagamaan. Baikkan ucapan terima kasih kepada Forum CSR Kota Jambi yang sampai dengan sejauh ini sudah sangat-sangat membantu pemerintah dalam hal menjalankan fungsi tugas pokok dan fungsi pemerintahan terkait dengan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan, di mana dengan Forum CSR ini pelaku-pelaku usaha menitipkan kegiatan mereka, usaha mereka, tanggung jawab sosial mereka kepada Forum CSR yang difasilitasi pemerintah, sehingga masyarakat banyak yang terbantu untuk hal ini. Lilis Karlina, Okta, Zay, Tika, JEK TV melaporkan.